Pukul 6 pagi, masa untuk aku bangkit lagi. Sebelum mencari sesuap nasi, perutku di alas sesuap nasi. Subuhku tertinggal lagi, terus diganti, terus keluar dan berlari bersama warga kota lain sekali. Kita semua selari, motor, kereta, bas, LRT, yang berbasikal pejalan kaki, dari tauke besar hingga kerani. Semua punya niat sama di hati, biar usaha dan rezeki serasi. Walau penuh saujana yang dihadapi, masih ada mentari. Jadi syukur aku masih di sini, syukur aku bernafas lagi, syukur aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini. Syukur aku masih di sini, aku bernafas lagi, aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini. Let's go. Datang lagi seakan sebulan dua kali, harap dibayar dalam tujuh hari sebelum bekalannya dimati. Teringat rintihan ibu dan bini, kata mereka perlu itu dan ini. Anakku mahu ke sana sini, melihat tempat indah di kaca TV. Di otakku hanya periuk nasi, bil kereta rumah air dan api. Aliran uangku dijaga rapi, ditabung yang lebih di dalam laci. Hasil usaha keringat di dahi, kerjaku halal jangan dicaci. Ku kerah semua tangan dan kaki, sehingga aku jumpa apa yang dicari. Syukur aku masih di sini, syukur aku bernafas lagi, syukur aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini. Syukur aku masih di sini, aku bernafas lagi. Okay, kita doa sama-sama boleh ya? Gunakan rezeki, jadikan aku lebih seperti antara mereka yang mempercayai. Walau usaha aku kurang memadai, padu ku lewat beberapa kali. Bila bisikan dia mencuit hati, aku tercantum pada duniawi, tapi aku tetap kembali. Jadi aku masih di sini, aku bernafas lagi, aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini. Aku masih berdiri, mari kita semua jadi sekali. Syukur aku masih di sini, syukur aku bernafas lagi, syukur aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini. Syukur aku masih di sini, syukur aku bernafas lagi, syukur aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini. Syukur. Syukur, hey, ah, semua syukur.